Mari kita lihat pesan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Apa beliau katakan? Beliau katakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban li ahlil ilmi. Saudara, fala takun khamisan fatahlik. Luar biasa. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Kun aliman. Jadilah kamu, hei aku punya umat, seorang yang alim, seorang yang punya ilmu. Jadi ustaz, jadi ustazah, jadi kiai, jadi nyai, jadi guru. Nabi yang suruh. Jadi guru yang punya ilmu. Kalau enggak bisa, kata Nabi, au muta'alliman. Kalau enggak bisa, ya jadi santri. Jadi santriwan, jadi santriwati yang serius belajar agama di depan kiainya, di depan nyainya. Jadi jadilah ulama, kalau enggak bisa jadi santri. Berarti Nabi suruh ngaji enggak tuh? Nabi suruh ngaji enggak? Nabi yang suruh ngaji. Terus ada yang enggak bisa kalau jadi santri. Karena kalau jadi santri kan 24 jam mesti belajar. 24 jam kan mesti mengkaji. Ada yang enggak bisa karena sibuk, karena ada pekerjaan, karena ada tanggung jawab. Nabi kasih lagi yang ketiga, au mustami'an. Atau kalau kita enggak bisa mengkaji secara mendalam, paling enggak au mustami'an, jadi pendengar. Jadi kalau ada pelajaran dari ustazah, dari ustaz, dengerin. Wah, itu berkahnya luar biasa. Nabi yang suruh. Terus ngedengerin enggak bisa juga. Mungkin karena tinggalnya terlalu jauh, saudara, dari tempat-tempat pengajian, atau dia terlalu sibuk, saudara, atau mungkin dia kerja di tempat yang jauh dari untuk tempat menuntut ilmu. Seperti apa? Seperti pelaut yang kalau udah melaut 7 bulan, 8 bulan enggak pulang-pulang. Syukur kalau di kapalnya ada ustadz yang ngajarin. Kalau di kapalnya enggak ada ustadz, nah, betul, Bu? Nah, jadi kalau udah enggak bisa juga denger nih, udah enggak bisa juga nih, ada lagi pilihan terakhir. Apa kata Nabi? Au muhibban li ahli. Subhanallah. Atau jadilah kamu pecinta ahlul ilim. Subhanallah. Jadi kalau enggak bisa jadi ulama, jadi santri. Enggak bisa jadi santri, jadi pendengar. Enggak bisa jadi pendengar, jadi pecinta. Jadi pecinta, jadi walaupun dia enggak hadir di pengajian, tapi dia cinta dengan pengajian, dia cinta dengan pesantren, dia cinta dengan madrasah, dia cinta dengan ulama, dia cinta dengan mereka yang menuntut ilmu, dia cinta, dia curahkan cintanya, saudara, dia bantu, dia dukung, dia sokong, minimal itu. Terus kata Nabi apa? Fala takun khamisan. Jangan coba-coba jadi golongan yang kelima. Nah, golongan pertama tadi jadi ulama. Golongan kedua jadi santri. Golongan ketiga jadi pendengar. Golongan keempat jadi pecinta. Kata Nabi salah satu aja nih. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Ulama bukan, santri bukan, ngedengerin enggak, cinta juga enggak, malah ngegerendeng. Ada gak yang begitu? Udah nyumbang enggak, ngodongain enggak, cinta enggak, pakai ngegerendeng. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim.